Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. So, kita yang main motor ni memang satu motor tak cukup. Betul, okay? Now, untuk mereka yang ada rezeki lebih sikit, kita memang nak cari motor yang kedua. Motor yang pertama ni selalunya untuk long distance. So, selalunya dia besar, boleh bawa penumpang, boleh bawa barang, pannier, tong, apa semua tu lah. Motor kedua, dia kena fun. Elemen fun ni penting, so dia kena kecil. Tapi dalam masa yang sama, dia kena seronok. Sebab kita nak juga rasa seronok tu. So hari ni, pagi ni, aku dekat Ducati Petaling Jaya. Ini adalah salah satu option motor nombor 2 yang aku rasa engkau pun akan sokong dengan aku. Jom. So, motor yang ni bukan baru, dah lama. Tapi aku cerita kat kau juga dia punya sejarah dia sikit. This is the Scrambler. Scrambler ni kira entry level untuk Ducati. Problem dia, dia punya nama bukan Ducati Scrambler, tetapi officially this is called Scrambler by Ducati. Nampak? Scrambler nama dia, by Ducati. So, inilah model terkini sekali. Tetapi sebelum kita pergi ke model terkini, aku nak ceritakan kau, Ducati Scrambler ni sebenarnya dah lama dah jenama ni. Dia daripada tahun 1962 sehingga 1974 dah ada dah Ducati Scrambler. Masa tu dia tak gunakan enjin L-twin dia, dia gunakan single cylinder. Tahun 2015 dia lancarkan model yang ini, Scrambler by Ducati, dan yang ini menggunakan enjin modern L-twin Desmo dia. Dan untuk tahun 2023 sampai sekarang ni, dan tahun depan dah 2024 apa semua ni, Ducati hanya ada satu engine option untuk Scrambler, the 803cc engine, masih lagi L-twin Desmo air cool. Dan ada 3 variant sekarang ni untuk motor ni. Kita ada yang ini, this is the night shift, and then dia ada night shift dan full throttle, dan yang basic ialah Icon. Harga bermula daripada RM63,000. Yang ini close to RM70,000. Sama juga dengan night shift, sama juga dengan full throttle. So apa yang ada kat motor ni, the night shift warna biru metallic ni, lampu X ni, dan motor ni basically standard kecuali dua benda yang dia tukar untuk unit ini. Yang dia tukar, termik full system dan automatic brake dan quick shifter. Ni dah pasang quick shifter. So, untuk night shift datang dengan seat retro ni. Aku paling suka sebenarnya lampu belakang dia. Dan kena tengok lampu signal yang sangat-sangat pelik bentuk dia ni. Macam lampu spotlight pun ada. This is standard. Aku suka ni. Dan ni. Now, untuk Scrambler version baru ni, dia tidak ada lagi pannier kat tepi. Bracket dia pun dia tak buat lagi. Tetapi aftermarket ada. So, aku tahu some of you memang nak bawa barang. Macam akulah. Aku pun nak bawa barang. Third party ada buat soft luggage kat tepi tu. Dan ada banyak aksesori untuk Ducati, untuk Scrambler. In fact, Scrambler dia ada line apparel dia sendiri, line aksesori sendiri. So, tak payah banyak cakap. Apa kata kita bawa? Kita bawa night shift ni. Lama dah aku mengidam nak bawa yang ni. Tapi sebelum aku bawa, kau nak dengar vitamin kan? Jom. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada riding mode juga eh. Smart gitu. Nampak? LCD screen. So Sport Evo, dan dia ada riding mode. Ada dua, Sport Evo dengan Road Evo. So kau boleh pilih mana kau nak lah. Tak kisahlah apa yang kau nak pun, janji kita try. Macam biasa. Inzal tak? Ducati dengan termik. Bawa Scrambler ni walaupun entry level, dia masih lagi sebuah Ducati lah.
The L-Spring Despo engine tu kau tetap akan rasa. Even though this is only 800cc. Nampak? Ada termik full system. Buji sedap, ikat pun sedap. Ini memang motor kedua yang best lah aku cakap dengan kau lah. Dia tak boleh jadi motor utama aku sebab dia kecil, dan untuk jalan jauh I don't think I wanna use this. Boleh, tapi motor yang besar lagi sedap lah. Yang ini untuk aku main dalam bandar, untuk aku ke kedai apa semua, ringan, memang ringan. In fact, masa dia jual yang enjin besar tu, aku lagi prefer yang 800 ni. Because 800 is more than enough untuk jalan dalam bandar ni pun. Tapi kalau kita nak street talk, nak ego, nak action, enjin mesti besar lah. But then sama juga macam Harley, macam Sportster. You have the Sportster 12 and then you have the 883. Sebenarnya 883 tu dalam bandar dah cukup dah. Cuma dah cakap pakai A3 nak tunjuk pakai 1200 juga. Yang ini ni bentuk dia luar dan luar luaran dia ni tak banyak beza dengan yang enjin besar dia yang lama kau dengar eh. Tapi memang orang putih panggil apa tau, docile. Maknanya lincah, ringan, lazat. Lagi lama aku bawa motor ni, ada aku beli juga ni kan. So kalau korang nak beli, jom balik ke Ducati PJ. Kita dengar apa cerita diorang, sebab yang aku tahu ada satu promosi yang dah lama tak ada dekat Malaysia, now muncul kembali. So jom kita pergi Ducati PJ. Now dalam tahun 2019, Ducati dia ada buat satu weekend, satu hujung minggu yang special. They call it the Red Weekend tahun 2019. Kemudian lama tak ada. Now sekarang ni the Red Weekend is back dengan pelbagai promosi-promosi. Aku cakap dengan kau, seriously, promosi kalau dalam the Red Weekend, it is very interesting. So jom kita tengok apa benda yang dia ada. Red Weekend dia ada cash rebate, bike package, accessories, apa semua tu untuk semua model-model baru dia ni. Ni, semua yang kau tengok dekat sini ni, semua model ni ada tawaran istimewa during the Red Weekend. So which one yang kau suka, mana yang kau nak, kau tanya je lah. During the Red Weekend, they can provide you with a very good package deal. Ha, subhanallah, apa benda kau ni tiba-tiba dekat sini ni. Ay, aku minta maaf lah, aku memang tak terhafal lah semua model-model dalam dunia ni. Aku dah umur macam ni kan, memang aku banyak nak menghafal ayat Quran lah kan. Tapi yang ini ni, aku tak kira lah model apa ni. The 1260S Diavel. My god, this bike looks so good. Oh, terus side track kan. Tapi tak apa, daripada Desert X ke Multistrada ke Hypermotard ke apa-apa V2, V4, semuanya ada package deal yang menarik. Dan Red Weekend kali ni bukan hanya dekat Ducati PJ, tetapi di semua showroom Ducati di Malaysia. Dekat Sungai Buloh, dekat KL, dekat Penang dan dekat PJ, semua memang ada Red Weekend ni pada tarikh yang sama. Satu Malaysia kiranya. Lepas test ride, ya, during the Red Weekend ada test ride untuk semua model-model baru. Selepas kita test ride, apa lagi? Shopping lah kan. Now untuk Red Weekend, they have discounts up to 55%, 55% discount untuk bukan setakat apparel tetapi accessories dan juga spare part. Now accessories Ducati ni, kau tengok ni, slipper Ducati pun ada. Aku syak ini dah slipper paling laju sekali pernah aku jumpa lah kot. Cuma nasihat aku, kau janganlah letak dekat surau. Kau bawa pergi surau. Bang, berapa harga benda ni bang? RM190. Eh, tak ada lama sangat kan? Okay. So tu dia, discount up to 55% untuk apparels, spare parts, accessories Ducati during the Red Weekend yang akan berlangsung nanti. Satu lagi benda yang kau kena tahu ialah during the Red Weekend, bab ni best, demo bike clearance. Motor-motor demo dia orang akan let go.
Dan kali ini untuk Red Weekend kali ini, anda boleh dapatkan Ducati demo diorang daripada serendah RM50,000 Malaysia. From as low as 50,000, aku dengar bawah daripada tu pun ada. So, ini peluang terbaik untuk dapatkan motor Ducati dengan harga mampu milik, siap dengan waranti apa semua. Now, let's see lah. Okay, kita tahulah biker ada yang meniaga sendiri apa semua. Loan susah sikit nak dapat. Ah, kat sini lah yang aku nak cerita kat kau ni. Untuk loan, korang pun tahu kan, Ducati dia dah ada dia punya financing dia sendiri. They call it the Ducati Corse Credit. Dan ini jangan cakap kat orang lah. Senang sikit nak dapat loan ni. Loan Ducati Corse Credit ni senang sikit nak dapat. Tu yang ramai yang ambil loan dia ni. Dan dia bukan macam zaman dulu tau. Kalau zaman dulu orang beli motor, geng KL, geng aku, korang tahu lah kan, kita beli motor dekat mana? Dekat Kelang tu kan, dia punya interest rate sampai 10% kan. Ni tak ada sampai 10% lah. Tak ada, separuh daripada tu. Rendah daripada tu pun boleh dapat kalau credit rating kau bagus. So, jangan lupa kau kena lawat Ducati punya Red Weekend berlangsung 2 hingga 3 Disember hujung minggu ni. 2 hingga 3 Disember hujung minggu ni dekat semua cawangan Ducati, PJ, mana dia? Ha, PJ, Sungai Buloh, KL and Penang. Yeah. Alright. So itu dia Ducati punya Red Weekend. Ya, ni antara benda yang aku malas dengan kerja aku ni. Dia memang memberikan risiko yang hebat kepada poket aku. Assalamualaikum. Hai.